Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua, sahabat-sahabat semua. Gimana kabarnya? Semoga baik-baik saja dan selalu diberi kesehatan. Oke teman-teman, untuk hari ini saya akan mereview bahan bonsai asam jawa hasil dongkelan yang 3 minggu yang lalu teman-teman. Itu video penanamannya sudah saya upload di YouTube saya. Silahkan cek di profil atau nanti untuk linknya bisa saya taruh di deskripsi teman-teman. Oke teman-teman, untuk yang sudah bergabung saya ucapkan terima kasih telah mensupport channel ini. Untuk yang baru saja bergabung silahkan bantu channel ini berkembang dengan cara like, komen, dan subscribe-nya. Oke teman-teman, gak pakai lama, langsung saja kita review bahan bonsai asam jawa hasil donggelannya. Oke teman-teman, simak ya, jangan di skip. Oke teman-teman, ini di depan saya sudah ada bahannya teman-teman. Bahan ini yang hari itu saya dongkel dan hari itu sudah saya tanam. Di sini bisa kita lihat teman-teman ya. Alhamdulillah sudah mulai ada tumbuh tunas baru teman-teman. Ini bisa kita lihat teman-teman, sudah ada mulai tumbuh tunas baru. Dan ini kambiumnya juga sudah mulai jalan teman-teman, bisa dilihat. Kambiumnya sudah mulai jalan ini. Untuk proses penanaman hasil dongkelan asam jawanya, untuk videonya sudah saya upload teman-teman, bisa dicek di profil YouTube ini ataupun nanti linknya saya taruh di deskripsi teman-teman. Untuk proses penanaman hasil dongkelan asam jawa, untuk proses pendongkelannya memang hari itu tidak saya video teman-teman, karena hari itu kebetulan memang kondisi dan sikon tidak memungkinkan, jadi tidak saya video. Jadi cuma saya upload untuk proses penanaman hasil dongkelan asam jawanya. Ini saya taruh di bawah pohon teman-teman yang agak rindang, jadi tidak terkena terik sinar matahari secara langsung. Untuk medianya, apa yang saya pakai sudah saya jelaskan di video saya. Nanti untuk videonya saya taruh di deskripsi teman-teman. Ini bisa dilihat juga teman-teman, di sekitarnya ini ada beberapa budidaya saya. Di sana itu ada budidaya itu bahan bonsai beringin kimeng teman-teman, yang kemarin kalau nggak salah video saya upload itu langsung pecah batang. Ada beberapa teman-teman itu, kalau yang dua itu di karung itu anu teman-teman, itu hasil donggelan itu pohon wahong teman-teman. Rencana nanti mau saya ulasi dengan sancang. Oke, di sini ada beberapa teman-teman. Memang ini di bawah pohon ini tempat saya budidaya teman-teman, dan juga menanam hasil donggelan. Karena kalau di bawah pohon ini rindang teman-teman ya, tidak terkena terik sinar matahari secara langsung. Jadi bagus untuk bahan-bahan bonsai yang mungkin baru saja dongkelan atau baru turun cangkok, itu mungkin bagus teman-teman. Ini untuk selanjutnya nanti mungkin bakal saya review lagi, kalau mungkin sudah percabangannya sudah panjang, sudah tinggi, atau mungkin nanti sudah mulai membutuhkan gerak dasar, ataupun nanti ini memang kalau masih ketinggian kurang proporsional lagi nanti. Nggak tahu, ini mungkin saya cangkok lagi, cangkok agar nanti tumbuh tunas baru lagi di sini, nanti bisa dicari. Karena ini yang penting ini hidup dulu teman-teman. Untuk gerak dasarnya saya pikirkan nanti ketika cabangnya udah tinggi. Ini karena masih tunas, jadi masih saya belum tentukan untuk gerak dasarnya. Sementara ini alhamdulillah hidup teman-teman ya, semoga indah pada waktunya. Oke teman-teman, sekian video review bahan bonsai asam jawa hasil dongkelan dari saya. Semoga bermanfaat. Sekali lagi yang sudah bergabung saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Yang belum bergabung silahkan support channel ini untuk membantu channel ini berkembang dengan cara like, komen, dan subscribe. Oke teman-teman, untuk yang sudah bergabung silahkan tinggalkan jejak untuk kunjungannya. Tunggu giliran, maaf juga kalau telat karena ya mungkin kesibukan saya
Nggak cuma di sini, ada di kesibukan lain yang pasti kalau sudah tinggalkan jejak pasti akan saya kunjungi. Oke teman-teman, sekian video dari saya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.